Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam olahraga. Sahabat sehat, di sini Pak Aziz akan menyampaikan tentang pernafasan. Bagaimana cara bernapas yang baik sehingga performa kita baik pula. Caranya adalah hirup napas yang dalam selama 3-5 detik, kemudian tahan selama dekat 3 detik, kemudian keluarkan lewat mulut. Jika bernafas lebih dalam, akan lebih baik, akan lebih tenang, akan lebih nyaman, sehingga performa kita akan lebih baik pula. Bisa menggunakan tips 4-7-8. Apa itu? Nah, 4 detik menghirup nafas lewat hidung, kemudian ditahan selama 7 detik. Nah, kemudian terakhir dikeluarkan lewat mulut, kemudian lidah diletakkan di bagian gigi atas sampai nanti ada suara. Seperti itu.